Ha, kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Welcome back to my channel. Ha! Weh, seriously, aku cakap dia punya sound system padu teruk. Kuat. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera, salam tapi tanah, salam tanah, salam sudah ada aku kisah. And welcome back to my channel. Hi guys. Okay, so hari ini aku nak buat unboxing. Interesting. Ada macam aspa ke tak? Tak ada. Gitu. Okay, so sekarang ni aku nak unboxing benda yang paling best yang aku pernah dapat. Kau tahu tak? Rumah aku bakal jadi sinema wayang. So, barang tu dah sampai. Jom kita unboxing. Itulah barang yang nak unboxing. Eh, tak adalah banyak sangat ni. Tada! This one, guys. So, benda ni adalah projector Lumos Auro. Okay, untuk home cinema punya. So, jom kita test. Tadi aku dah buka dah sebab aku tak tahu apa benda yang sampai kat rumah aku ni. Tiba-tiba ada macam batang ni. Lepas tu aku macam, oh teringat. Rupanya Lumos ada hantar dekat aku projector yang aku cakap kau projector paling gempak dekat Malaysia. Kau tak menyesal kalau kau tengok unboxing aku ni. Memang, jom. By the way, sebelum aku nak unboxing, aku nak bagi tahu yang aku dapat yang smart punya rice stand. Dia boleh tengok Netflix, boleh tengok YouTube besar-besar dalam bilik dekat rumah tahu. Macam wayang kau ada. Okay, jom. So, rambut ni. Dalam kotak yang panjang ni ada dia punya stand ni. So, ni rice stand dia. Okay, tempat letak projector tu nanti akan ada yang macam petak macam tu. So, kau letak je, kau nak taruh kat mana dalam bilik kau. Dekat ruang tamu, nak panggil semua orang datang tengok wayang. Okay, so this one dah settle. Lepas tu dapat benda lah ni. Allah Akbar. Okay, ni nampak ni. Ni skru dia. Kejap lagi kita pasang. So, jom kita buka. Okay, yang ni aku belum buka lagi guys. Ha, nampak? Sabar. Ta-ta-da. Mesti lagu tu. Lagu mesti nak kena ada. Kalau tak ada lagu cacara tarara tatatara tu bukan Bella. Okey. Sorry lah unboxing seorang eh. Cacara. Tarara tatatara. Tarara tatatara. Oh my god. Ya Allah, aku dah lama impikan projector ni, kau tahu tak? Sebab aku baca dia punya review semua gempak-gempak weh. Ada lagi satu new punya projector. Dia bentuk dia petak kecil je tapi powerful gila. Tak apa. So sekarang ni kita buka yang ni, kita nak test. Clear ke gambar dia? Cantik ke? Adakah dia punya resolution sangat tinggi? Oh, mari. Okay. Oh my god, Lumos. Lumos Auro guys. Oh my god. Okay, so dekat dalam kotak ni, okay, kau akan dapat macam ni. So, dalam ni ada dia punya wire, guys. So, ni dia punya wire. Dia punya untuk connect projector tu. Okay. And then, dapat remote. Tengok remote dia. Kecil comel je, weh, remote dia. Weh. Kecil comel je remote dia. You nak Netflix and chill? Boleh. Gitu. Okay, lepas tu. Ni dia. Ni dia. Sekejap, kita tarik slow-slow. Takut. Macam mana eh? Okay. This is the projector, guys. Ini kalau aku kaya, aku dah buat satu bilik wayang. Aku pakai Lumos projector punya je. Senang. Kita buka eh. Nampak dia balut pun dengan penuh kasih sayang. Excited. Sekejap. Okay guys. This is it. Lumos. Lumos. Oh, ini bahagian belakang eh? Oh, sorry. So this one bahagian depan dia.
Tada! Kat sini ada dia punya, boleh cabut. Wih. Lepas tu kau boleh adjust eh kat sini. Adjustkan dia, adjust. Okey, ikut keterangan kau lah. Lepas tu kat sini boleh cocok USB. USB plug dia semua tu kan. Boleh pasang. Kalau nak ikut komputer pun aku rasa boleh kot, tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita try yang smart punya yang dah ada Netflix semua benda tu. Jom, kita try sekarang. Let's go. Okay guys, so rice stand dia aku dah pasang. Yang ni korang boleh adjust lah, nak tinggi ke, nak rendah ke, dia boleh lock eh. So ikut kau lah. Aku dah settle dah pasang. Jom nanti kita letak projector dia. Kita pasang wire-wire ni semua, kita nak cocok. Mari. Okay, so projector ni kita letak dekat sini macam ni gayanya. Nampak? Ay! Nice. Okay, lepas tu kita pasang dia punya segala wire ni. Kita pasang. Tak sabar nak tengok ni. Macam mana rupanya. Tak sabar nak Netflix and chill bersama I punya suami. So yang ni cocok dekat belakang ni. Boleh masuk HDMI juga weh. HDMI 1, HDMI 2. Lepas tu SD pun boleh masuk. Tak ada masalah. Okay. Kena baca ni sebenarnya kan. Sekejap aku baca dulu eh. Oh my god. Guys, sekejap aku tunjuk korang. Sorry lah sebab aku punya rumah dia tak ada part yang kosong. So, aku try tunjuk dekat sini dulu dengan pasang lampu ya. Okay, kita on. Mantap! Nampak tak? Nampak tak betapa jelasnya? Nampak ke tak? Ya Allah, ya Tuhan ku bestnya. Okay, sabar jap kita tengah tunggu dia on. Kau bayangkan ya, aku pasang semua lampu yang ada kat rumah tapi still nampak terang. Dengan cahaya dekat luar pun, belum lagi gelap weh. Okay, misal kata kau nak adjust keterangan dia, ketajaman dia, kau just pusing je benda ni. Okay, macam aku buat sekarang, nampak ni, pusing, just adjust macam tu je. Kau just pusingkan yang ni je. So, dia akan jadi macam ni. Nampak? Tak pun, pusing belah sana, dia akan jadi macam tu. Pandai-pandailah kau adjust ikut cita rasa kau sendiri. Aku nak test dia punya besar ni boleh sampai mana guys. Oh my god. Korang tengok ni. Besar gila. Satu dinding weh. Tapi masih tajam tau. Dia punya apa benda orang kata, dia punya gambar tu masih lagi sharp. Ini aku tak tutup lampu tau. Macam tengok wayang. Aku lupa nak tunjuk. Semestinya korang boleh tekan button ni kalau korang nak on. Ataupun korang boleh guna remote je terus. Dah on dah guys. Pakai remote senang guys. Now aku nak try tutup semua lampu tapi masih ada lagi cahaya dekat belah sini. It's okay, kita tutup je. Kita nak tengok betapa terangnya. Okay, jom. Weh, korang tengok terangnya macam mana. Ini tak sepenah pun boleh. Tak sepenuhnya gelap lagi dah terang macam ni ya. Boleh pergi sampai satu dinding. Kau jauhkan je, lepas tu kau adjust je. So, before nak buka apa-apa aplikasi, korang just perlu connect dengan wifi dia. Okay, ni wifi dia. Okay, so connect wifi macam biasa. Kita turn on je wifi tu. Dah connect dah guys. Alhamdulillah. Boleh tengok YouTube besar-besar weh. Nampak tu. Dah jumpa dah nampak ni ha. Muka aku. Kita tekan OK. Jom kita buka video. And welcome back to my channel. Weh. Seriously, aku cakap dia punya sound system padu teruk. Kuat. Korang boleh adjust sampai 100% eh. So kalau nak try adjust dia punya kekuatan tu korang tengok. Boleh sampai sana weh. Kuat gila boleh weh. Serius. Barang-barang gadget yang best-best yang murah. Korang kena tengok. Nampak? Dia punya sound system dah tak payah pakai speaker.
Okay, memang padu teruk. Lagi-lagi kalau korang tengok movie, tengok Netflix. Sebabkan aku pakai special microphone, so tak apa, kita dengar daripada sini pula dia punya sound system tu kuat macam mana. And then ni barang-barang aku order kat Shopee. And ni sampai 100. Barang aku order kat Shopee, ha, guys. Ha? Adakah kuat gila? Kerana saya lagi tak sabar. Jom. Aku pun nak beritahu yang PC. More moments later. Okay guys, so sekarang ni Bella dekat bilik. Bella dah pasang dah. Yang ni keadaan bila kita pasang lampu eh. Ha, nampak? Masih lagi terang weh. Ha, ni stand dia tadi. Okay, pasang je Netflix. Nanti dah sign in semua siap. So nanti dia akan keluar dekat sini. Okay, lepas tu dia kan ada Play Store. Korang boleh download View ataupun apa-apa yang korang suka lah. Ha, macam tempat-tempat movie lain pun boleh. So ni contoh yang ada lampu. Okay, lampu semua on. Okay, ni contoh kalau saya tutup lampu. Ha, nampak? Guys, terang gila weh. Ha, nampak? Dia punya resolution sampai HD eh. Okay guys, so ni video lain. Memang jelas, korang tengok sendiri. Ha, gitu. Bagus betul benda lah ni eh. Rasa macam dalam wayang weh. Oh! Finally, kita dah tengok dah dia punya kualiti video. Kualiti sound dia memang padu weh. Aku puas hati, aku cakap, happy je dapat tengok lepas ni. Okay, aku akan bagi tahu harga dia. So, untuk Lumos Aura Projector ni, dia ada variasi dia lah. Contoh korang nak beli Lumos saja macam ni. Seketul macam ni, tanpa rice stand, regular. Tak ada Netflix, tak ada YouTube, korang kena install sendiri. Benda tu harga dia RM999. Okey, lepas tu kalau korang nak yang smart, ada YouTube dengan Netflix, korang kena tambah RM299. Okey? And then yang lagi satu, bundle, regular, tambah rice stand. Maknanya regular macam ni lah. Contohnya tak ada Netflix dengan YouTube. Lepas tu rice stand. Korang just kena tambah dekat sini RM179. Ah, ni untuk bundle eh. Lepas tu bundle smart. Bundle smart kau dapat yang ni. Lepas tu kau dapat benda lah ni yang panjang ni untuk stand ni. Lepas tu boleh memang dah siap ada Netflix, dah ada YouTube. So kau kena tambah RM299 tambah RM179. Tapi diorang tengah buat sale 50% jadi RM1,000 lebih je. Serius. Okay, masa aku tengok kat web diorang, weh, ini dah jadi murah gila ni, betaku. Grab sekarang. So korang yang mana tertanya-tanya lagi, pakai apa untuk tengok wayang kat rumah? Ni ha, Lumos Aura Projector Home Cinema. Ya Allah. Ya, untung rasanya weh. Siapa yang tak beli, korang pergi beli. Korang pergi klik link yang aku letak kat description. Tak menyesal ya untuk investment ni sebab kita PKP sekarang kan. Tak tahu nak buat apa. So, kita tengok wayang kat rumah lah guys. Apa lagi? So, itu saja video daripada aku. Aku dah buat unboxing, aku dah test. Siapa rasa berbaloi, siapa rasa macam, ish, kena beli. Beli sekarang. Okay, pergi klik link tu, pergi beli. Tak menyesal, okay? Terima kasih kerana menonton. Thank you Lumos. I love you. And bye.